قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلمكم في الدارين آمين اتباع السلف تعريف السلف هو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وهذا تعريف السلف في الأرف العام أما السلف في الأرف الخاص هو من قبل أصر الحبيب عبد الله العيدروس والحبيب أبو بكر أسكران أما بعدهما يسمى خلفا إن كان صالحا وخلفا إن كان طالحا من كلام الحبيب عبد الله بن علي الحداد والزم كتاب الله واتبع سنة وقت هداك الله بالأسلافي Ghalalah Habib Ali bin Muhammad al-Habsi Fi ghasidatihi Mukhatiban awladahu wa gairahum Wa mimma yasulul Galba minni lizumukum Tariqata Abai wa ahli Wa ajdadi Ittibaus salaf Meneladani Atau mengikuti salaf Kita ini Diwajibkan oleh Allah meneladani Nabi Muhammad, akan tetapi kita bukan berada di zamannya, bukan juga dekat dari zamannya. Kita juga bukan berada di zamannya orang-orang yang mendapatkan dan menjumpai Nabi Muhammad. Yaitu zamannya sahabat. Kita juga tidak hidup di zamannya tabi'in yang mereka melihat para sahabat dari perbuatan mereka yang meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jarak kita itu bukan satu dua tahun tiga lima tahun sepuluh tahun tapi jarak kita ribuan tahun atau ratusan tahun ya, dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kita nggak tahu bagaimana Nabi gerak geriknya, perbuatannya dan kita bisa mengetahui dari para salaf, jadi contoh yang pas kepada Nabi Muhammad yang dapat kita lihat adalah para salaf. Nabi menjelaskan, "Allah menjelaskan dalam Al-Quran ini." Nabi menjelaskan dalam hadisnya ini, tapi sikapnya bagaimana? Kita nggak tahu. Kita hanya dengar cerita Bagaimana kita nggak bisa mengetahui Kita bisa mengetahui dari mana Salaf Minimal itu orang-orang di atas kita ini Orang-orang di atas kita Dicaci nggak bales Ya apa ya orang dicaci nggak bales Logika itu Sulit untuk menerima Apalagi dilakukan di depan Orang Dan kita tahu Nabi seperti itu dicaci di depan orang banyak tapi Nabi tidak membalasnya tidak menghukumnya justru orang yang mau mencelakakan orang yang mencacinya dilarang sama Nabi itu kan kita gambaran aja punya gambaran tapi contoh nyatanya kita nggak melihatnya kurang sempurna kurang lah bisa sempurna contoh itu dari mana? Yang kita dengar cuma dari salaf. Para salaf juga seperti itu. Mereka melakukan itu karena meneladani nabi. Dicaci depan orang nggak bales. Ketika ada yang mau mukul atau ada yang mau membalasnya, dilarang. Itu terjadi di orang-orang di atas kita. Yang belum jauh dari kita atau ada di zaman kita, loh. Ya, makanya kita diwajibkan mengikuti para salaf karena mengikuti para salaf itu secara tidak langsung mengikuti Nabi. Lah salaf itu yang mana? Dikatakan salaf itu yang mana? Kalau salaf ini ada dua pengertian, ada pengertian am, ada pengertian khusus pengertian am salaf itu seperti yang dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khairul kurun khair, dalam riwayat khairul kurun karni dalam riwayat khairun nas karni sebaik-baiknya manusia itu karni di zamanku di masaku katanya Nabi atau sebaiknya masa atau zaman yaitu zamanku orang Islam itu benar-benar menjalankan keislamannya setelah utuh secara utuh dalam perbuatan, dalam ucapan dalam sikap, dalam toleransi itu menjalankan secara utuh kalau sekarang kan enggak menjalankan Islam di dalam ini meninggalkan dalam ini ada yang menjalankan dalam ini meninggalkan yang yang ini nanti yang ini sama ini mengatakan ana yang paling afdol dalam menjalankan daripada inti yang ini mengatakan nah kami lebih afdol daripada inti cari ilmu ada yang nahi mungkar misalnya yang nahi mungkar miremeh, kalau yang nyari ilmu tadi itu nggak ikut sama mereka di barang apa percuma belajar tapi tidak diamalkan kita belajar diamalkan nah, dan yang lain Sebagainya macam-macam, kalau zamannya Nabi indah sempurna. Makanya Nabi mengatakan, "Mak, Khairun nas atau Khairul Qurun karni karena mempraktikkan isi Al-Quran dan apa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sempurna, sehingga Nabi menyatakan sebaik-baiknya masa atau zaman adalah zamanku." Jadi, orang yang menjalankan itu sempurna di dalam menjalankannya tidak salah menjalankan atau mengamalkan Al-Quran benar nggak salah menjalankan sabdanya Nabi benar nggak salah karena apa ada langsung pembimbingnya pembimbingnya langsung sekarang dibimbing oleh pembimbing belot kalau dulu enggak salah ditegur langsung sama Nabi diingatkan langsung sama Nabi sekarang coba salah ditegor oh no eh nih, buanta tato, tidak pernah ya ker buan buanta oh digini, oh ini sepertinya ini buanta tidak pernah taslim itu tidak pernah nerima itu tidak pernah banta zamannya Nabi tidak para sahabat diingatkan sama Nabi diterima dijalankan Kalaupun mereka masih bingung tentang hal itu, mereka pertanyakan kepada Nabi. Bantah. Ya, tidak membantah. Nah, tidak membantah. sehingga mereka menjalankan sesuai. Makanya dikatakan oleh Rasulullah khairul qurun atau khairul nas korni. Kemudian, thumalladzina yalu nahum. Setelah zamanku, yaitu para tabiin. Zamannya para tabiin. Ya. Zamannya para tabiin atau sahabat kehidupan sahabat yang mengajarkan kepada tabiin masih sesempurna, masih utuh sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi, yang dimiliki sahabat itu diajarkan kepada tabiin. Ya. Mereka mendapatkan dana Nabi ibarat kalau sekolah itu lulus dengan nilai yang terbaik semuanya, nilainya tidak ada yang di bawah. 99 semuanya nilainya 100 misalnya dalam mengambil pelajaran dari Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam dan 100 itu dari orang para sahabat diajarkan dengan praktek dengan ucapan kepada para tabiin lah para tabiin menerimanya dengan sempurna sebagaimana para sahabat menerima dari nabi dengan sempurna Walhasil zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in, ini adalah zaman-zaman yang ter, terbaik. Setelah itu berubah mulai. Nah itu namanya salaf. Salaf itu zaman itu. Zamannya Nabi, zamannya sahabat, zamannya tabi'in itu salaf. Yang dikatakan salaf dalam pengertian umum. Sebagaimana so, para salafus soleh yaitu kalau pengertian umum, ya zamannya Nabi atau sahabat atau tabi'in. Setelah itu bukan dikatakan salaf lagi. Zaman setelah itu bukan dikatakan zamannya salaf atau tidak dikatakan salaf. Ya. Tapi kalau pengertian secara khusus, salaf itu sampai zaman sebelum zamannya lah Habib Abdullah Idrus atau Abu Bakar sakran. Berarti zamannya apa? Ayahnya. Hebat ya. Abdurrahman, assegaf. Di zamannya Habib Abdurrahman Segaf bin Muhammad al ke atas itu disebutkan salaf menurut pengertian yang khusus. Karena Habib Abdullah Ali Drus ini putranya lah Habib Abu Bakar Sakran. Lah Abu Bakar Sakran itu putranya lah Habib Abdurrahman Segaf. Nah, lah Habib Abdullah Ali Drus ini yang disebut dengan Kutbul Malah. Lahir Abdullah Abu Bakar Sakran ayahnya Al-Hayy Abdurrahman bin Abi Bakar Sakran yang ayahnya Ali bin Abi Bakar Sakran dan Abdurrahman bin Abi Bakar Sakran Ali bin Abi, Ali bin Abi Bakar Sakran ya, ya. Abu, Abu Bakar Sakran ini yang membuat Wirdus Sakran putranya Lahir Abdurrahman Asgaf ya, yang memiliki 13 anak semuanya kutub bahkan dikatakan kalau ada anak perempuan yang menjadi kutub niscaya anakku perempuan pun jadi Gutub ya Di anaknya 13 wali gutub semuanya nah. lah zamannya Habib rahman Segaf ini yang disebutkan salaf menurut pengertian yang khusus lah setelahnya setelahnya zaman beliau disebut apa disebut khalaf kalau mereka mengikuti salaf jadi yang mengikuti salaf Tidak berubah dari amalannya salaf Itu disebut khalaf Seperti yang dikatakan dalam al Wantum ba'da jadi khalaf Wantum ba'da jadi khalaf Dan kalian setelah kakekku khalaf Mengganti Penerus kalau amalannya itu sesuai dengan amalannya Salaf, tapi kalau nggak sesuai, nggak sesuai salah, bukan nggak sesuai benar ya? Kalau nggak sesuai benar, memperbaiki, memperbagus, itu masih khawaf, seperti sholat raweh Nggak ada jamaah, dibuat adanya jamaah, ini kan memperbagus, tetap dinamakan salaf misalnya atau ditetap dinamakan khalaf karena apa tidak merusak justru memperbaiki untuk diamalkan lebih sempurna maka itu tetap dinamakan khalaf misalnya kita buat nih acara salaf nggak pernah membuat acara itu tapi kita buat lah yang kita buat ini adalah perihal yang baik perihal yang bagus Cuma caranya nggak seperti caranya salaf misalnya, tapi tidak melanggar dari amaliannya salaf, maka tetap disebut khalaf. Tetap disebut khalaf. Tapi kalau tidak sesuai itu namanya khalaf. Lamnya sukun, ya, disebut khalaf. Ya, khalaf itu pelanggar. Ya, jadi melanggar karena apa? Bukan seperti amalnya salaf, justru menentang amalnya salaf. Berbeda ngawur dengan salaf. Berbeda, tapi ngawur. Contoh ini contoh: salaf ngajar kitab ini, kitab itu. Nah, ini kepingin ngajar, anak kepingin ngajar. Kasihan kalau orang-orang itu nggak diajar, nggak dapat ilmu, nggak tahu ilmu. Nah, kalau anak ngajar pakai sarung, pakai ini, mereka nggak mau belajar. Atau misalnya anak pakai ini, tapi anak kalau nggak berbuat seperti mereka, ya, atau tidak melonggarkan mereka, itu mereka nggak mau. Makanya, mereka anak biarkan ngerokok, anak juga ngerokok. Sebetulnya anak nggak nganu tapi supaya anu, ini ngawur ini, ngawur ini keluar dari jalurnya salaf ini. Ini namanya khalaf melanggar ini melanggar. Coba cari, coba cari sudah cari. Wali Songo ketika mendakwah berdakwah untuk masukkan orang ke Islam ada nggak melanggar amalannya salaf nggak ada. Loh mereka ikut dalam perbuatan ini perbuatan itu misalnya perbuatan yang mana? Coba jangan cerita karangannya ente yang ente buat untuk menutupi kesalahannya ente cerita yang benar dari kitab yang sahih jangan dari kitab terjemahan bahasa Indonesia itu tadi yang menulisnya kita nggak tahu yang nulis itu ngerti apa nggak nggak tahu juga cerita yang benar tidak ada cuma dibuat-buat oleh orang-orang sekarang ini tokoh-tokoh sekarang ini membuat ini seperti para wali songo uripmu tahun biro wali songo sudah tahun biro kok weru awak muwari songo Kondi baru nih mana kitabnya? Kalau kamu tahu dari hanya dengar dengar dari siapa? Coba mana kitabnya? Tidak ada. Salah para salaf melanggar salaf apa kholaf itu melanggar salafnya nggak ada, nggak ada. Tapi yang melanggar salafnya itu namanya khalaf. Huh? Lamnya sukun itu pelanggar, paham tidak ya? Jadi khalaf itu yang meneladani salaf, mengikuti salaf secara utuh. Khalaf itu melanggar, merubah tatanan salaf yang baik, yang benar dengan merusaknya merusak dikenakno, diapikno, ditotohno dirusak itu khalaf kan itu lahir Abdullah Haddad di dalam sebuah gosidahnya beliau mengatakan apa walzam kitaballahi wadba' sunnatan waktad hadakallahu bil aslafi Katanya beliau Ilzam kitab Allah Lazimilah Al-Quran Membacanya Mempelajarinya Mengamalkannya Kemudian Watba sunatan Selain melazimi Al-Quran Ikuti Sunnahnya Rasulullah Sabdanya Nabi Dengarkan, fahami, kerjakan Lakukan yang dilakukan Nabi kerjakan, yang tidak dilakukan Nabi dan itu salah tinggalkan. Wat sunatan. Lalu yang ketiga waktu ada Allah bil aslafi teladanilah para salaf mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah yang Allah memberikan hidayah kamu ya lewat salaf. Mereka para salaf ini mendapatkan hidayah dari Allah lah kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah dengan meneladani para salaf. Nah, para salaf mengikuti sunnahnya Rasulullah melazimi al alquran Quran. Nah sekarang ngomongnya seperti yang ini niru para wali songo al Quran tidak tahu diwoco. Ngikuti wali songo enak aja, ngikuti wali songo mau Quran Wali Songo baca Al-Quran dakwah tapi tidak meninggalkan Al-Quran lah kita berdakwah meninggalkan Al-Quran Al-Quran kita tinggalkan bacanya maling sunahnya Nabi ditinggalkan di kantongnya tidak ada siwak rokok yang ada Hah? ngikuti para Wali Songo Wali Songo jadu kesa eh, siwak bukan rokok lah kamu rokok ini mengikuti bukan ngikuti kamu ini khalaf kamu ini pelanggar Paham ini ya melanggar ini, makanya ngikuti itu ambilkan siwaknya, yang coba sekarang oh no, sing siwak, ya coba, perhatikan coba, dah ada kantongnya bukan siwak, handphone, dompet, kontak, rokok, bukan siwak, kemudian sikapnya apa yang ngomong ngikuti. Lihat Yang kita lazim itu tiga Al-Quran Ikuti sunnahnya Nabi Neladani para salaf Begitu juga yang dikatakan Al-Hibbali Habsi dalam gosidanya nah, Dan beliau menghitop utamanya kepada Anak-anaknya Juga untuk selainnya Tapi khususnya untuk anak-anaknya oh, Kepada yang lainnya juga Apa? Wa mimma yasurul qalbah Minni luzumukum tarikat abai wa ahli wa ajdadi di antara yang dapat membahagiakan hatiku di antaranya ini bukan semuanya di antaranya yang dapat membahagiakan menyenangkan diriku atau hatiku yaitu apa luzumukum istiqomahnya kalian di dalam melazimi apa yang dilazimi? Tariqata abai Perilaku sikap Tata Cara perbuatan amalia, amalia Amalan Abai Ayah-ayahku Wa ahli dan keluargaku Wa ajdadi dan nenek moyangku Itu yang membuat Di antara yang membuat beliau senang Bahagia Ketika kalian masih berada di rel, para orang-orang yang mulia, orang-orang yang istimewa, yang mereka benar-benar mengaplikasi, mengaplikasi, mengaplikasikan Al-Quran, sunnahnya Nabi di dalam kehidupannya, mereka nah, itu yang membuat aku senang, yang membuat aku bahagia, berubah pakaian itu bahaya, jangan kita anggap kecil merubah pakaian diri kita ke salaf itu makanya nah, kalau kita belajar yang kita pelajari itu adalah ilmu-ilmunya salaf maka pakaian jangan dirubah berpakaianlah pakaiannya salaf sarung takwo atau gamis itu jangan dirubah nah, jangan pulang dari pondok misalnya liburan ganti celana keluyuran lah pakaiannya ganti Makanya akhirnya apa? Yang mondok pun banyak yang berubah, melehar. Yang dipelajari ajarannya salaf, tapi karena pakaiannya salaf ketika libur diganti dengan pakaiannya bukan salaf, akhirnya coba balau yang dia sampaikan setelahnya. Pakaiannya salaf yang dirubah. Anda nah, anak mau berdakwah ke mereka ini. Sehingga anak mau berpakaian seperti pakaiannya mereka. Anak, nanti anak tarik mereka Sebelum kamu di, merubah Kamu sudah berubah Sebelum kamu merubah dulu Kamu sudah berubah Ya apa kamu bisa narik Kalau kamu sudah berubah duluan Mestinya apa? Kamu tetap dengan pakaiannya kamu Duduk dengan mereka Apa yang menghalangi pakaian kita dengan mereka? Tidak ada yang menghalangi Tidak ada yang menghalangi pakaian kita Wali Songo tetap dengan pakaiannya Masuk Wali Songo biar gawe Anu Hah? gawe udeng-udeng seperti kerajaan-kerajaan blangkon enggak wali songo tetap dengan imamahnya tetap apa berubah enggak tetap dengan gamisnya atau dengan sarung takwonya enggak dengan pakaian yang ada dulu tetap dengan pakaiannya bisa merubah dan nah, sekarang enggak alasannya supaya anu berubah sarung celanaan boys, jasad ingin merubah tidak berubah yang ada kamu berubah bukan merubah kamu yang berubah lama kelamaan seperti mereka lama kelamaan seperti mereka kampanye akhirnya di mana panggung kampanye ya. seperti mereka sudah apa bedanya nggak ada karena apa pakaiannya sudah berubah berubahlah semuanya perbuatannya tapi kalau pakaiannya tetap insya Allah aman terjaga dia. Karena apa? Pakainya pakainya salaf. Tinggal dia jaga amalnya salaf, insya Allah terjaga dia. Amalnya salaf ditinggalkan, buyar, hilang. Nah, karena itu kita harus mengikuti para salaf. Nah, karena mereka adalah contoh terbaik dalam meneladani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita tidak mendapatkan salaf ya kita bisa melihat para khalaf yang mengikuti para salaf dan di zaman kita masih banyak dari mereka yang mengikuti para salafnya dalam amalia, dalam perbuatan, dalam sikap, dan yang lain, sebagainya, kita tiru, mereka kita ikuti, mereka insyaallah kita bisa selamat bersama, mereka dari fitnahnya zaman dan fitnahnya dunia. Amin, Allahumma amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد يا رسول الله يا اهل الوفاء يا عظيم الخلق يا بحر الصفا يا رسول الله انت بعد الله نعم المرتجى واللجا يا مجتبى يا مصطفى يا رسول الله يا ختام الرسل يا خير الورى يا سريع الغوث أدرك من هفا يا رسول الله عبدك الجاني الذي زلته أو قعده في سدود وجفا يا رسول الله ورمده في بحار من ناسا موجها من كل وجه قطافا يا رسول الله فأتاكم هاربا من ذنبه ومن الدهر الذي قد يا رسول الله وزمان عقد حواله صار فيه الوجه في حد القفا يا رسول الله ومن الكرب الذي أود به ومن الغم الذي قد ألحفا يا رسول الله وفتون وشجون ملاها كاشف الا قُمْ وكفى يا رسول الله فاغثني بِغِيَثٍ عجيل وافدق يا شريف الشرف يا رسول الله انت باب الله نال المرتجى والاماني من عليه وقف يا رسول الله انت حبل الله من لم فاز بالخير وبالعهد وفا يا رسول الله يا رسول الله يا شمس الهدى كل ضر بكم قد شفاء يا رسول الله يا رسول الله يا بحر الندى كل جود من قد عرفا يا رسول الله يا رسول الله إن الجدب وال قهت والباساء في الأرض طافا يا رسول الله يا رسول الله قد أود الغلا بالمساكين العفاة الضعفاء يا رسول الله فتشفع يا رسول الله في كشف هذا الكرب حتى يكشف يا رسول الله فلقى القدر المعظم شانه ولك الجاه الفسيح الكنفا يا رسول الله ربي لا تفنى بجاه المصطفى واسقنا الغيث فإنا ضعفا يا رسول الله قد عصينا ثم تبنا فاجل وتقبل من جنا يا رسول الله وارفع القهط من الارض معاذ ظلمي والجور الذي قد كذوفه يا رسول الله وانصر الدين وارشد اهلهم وولاه الامر وفك للوفاء يا رسول الله وصلاة الله تغشى أحمدا من لنار الشرق والكفر طاف يا رسول الله وسلام الله ما بركته وعلى الآل الكرام الشرفاء يا رسول الله وعلى الأصحاب ما أتبعهم دائما ما باركوا نجد رفرفة يا رسول الله وسرى منها نسيم طيب دعاء للقلب ابرا وَشَفَىٰ يا رسول الله والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم صلاتنا على ذنب مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. <applause> عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره ذاكرون. وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل افضل الصلاه على سيد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. عدد, عدد معلوماتك ومداد كلماتك. ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل افضل صلاتي على سيدنا محمد وعلى اله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا فعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه اهلنا وقرابات لنا في ديننا ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخلاد جيا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا وصح لنا كل شؤون واكر بالرضا منك العيون واقضي ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر من الى الحك دعانا والوفاء بكتاب به للناس الشفاء وعلى الاهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي, العلي العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله على دم أفعم صلاة وسلاما دائما بدوام الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا علم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ربي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديواني ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أوليائك واسرك بي سبيل هداك وألهقني بأصفياك اللهم اصلني بمن يوصلني اليك واجمعني بمن يجمعني عليك ويسر لي من الاعمال الصالحه ما يجب لي زلفى لديك صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وسلم الفاتحه بين يدي على وعلى صلاح كل حال محمد بن عبد الله وآبائي وإخواني من الانبياء والمرسلين صلوات الله والسلام على المجمعين وزوج رسول الله واهل بيته وذريته واصحابه وتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين بالارواح جميل اولياء الصالحين وشهداء المقربين والعلماء ولا نما العاملين والفقاء والمحدثين وفي السنة وعيمة المستهدين ومقالديهم وجميع مصنف الكتب النافعة خصوصا منهم سيد المجل الله محمد النين سيد ابن بن أحمد بن أحمد سيد علوي بن بدر بن أحمد سيد الفقه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيد الشيخ عبد الرحمن سكاوى بن يوكس كران والأمان مخضار وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر على والإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم وأخيه أقل بن سالم والحبيب أحمد بن محمد الحبزي عبد الرحمن بن محمد على الجوف لمال العرش والحبيب يوسف بن عابد على حسن والشيخ رسول التنازل بن عباس بن عمر بن عبد الله بن عطاس والشيخ علي بن عبد الله بن عباس بن والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد واصولهم وفروعهم الى جد الاسلام ابي محمد بن محمد الغزالي واصولهم وفروعهم الى شيخهم ومدرمهم ومحبهم ولم يتنقل بهم لارواح والدينا ووالديكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين ان الله يدعو الشام برحمه المغفره ثم جنى ويفرج المسلمين بحكم على الله واسرائهم عند الله ان الله يجعلنا ان الذين يستمعون قال فيتبعون احسنه وان الله يرزقنا الاقتداء والاهتداء بسلافنا الصالحين وبنبيك محمد صلى الله عليه وسلم ويحسن في زمرة محبيهم ومحبي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم والمحبوبين عندك وعند رسوله على هذه النية وعلى كل صالحة وعلى منا نوى صلى الله عليه وسلم وعلى من الحمار وعلى شيخنا وعلى وما وما, قصر وما طلبنا ربنا ولا حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة الرحمن الرحيم صلاة المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد <applause> الامور كلها واليه الجل الامر كله يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واكفنا من شر ما تاتي به الايام والليال اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مقضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البارية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا ذبنا رسول الله عليه وسلم محمد النبي الأمي والسلام الحمد لله رب العالمين